yang gua, pas untuk Louvre. Gue geri nih, kan biasa teman-teman yang di kolom komen di luar sana kalau begini nih rajin nih mereka nih kompak. Ayo seger serang IG Rans keran semuanya kan. Ayo Mami Ola ke Mami Ola semuanya. Kita tinggal nunggu aja siapa yang gerakin. Iya. Aku mau ngomong nih. Apa tuh? Waktu season 2. Waktu season 2 kemarin aku udah hampir deal sama Rans Esports. Wah. Tahu orang yang mau ke investasi ke tim Bapak? Kalau menurut saya sih, saya yakin 99% saat ini sulit klub untuk seperti itu. Jadi saya nggak percaya ada tim yang mau ambil. Walaupun saya jual semurah-murahnya misalnya, deh saya jual cuma 100 juta slot misalnya. Silahkan ambil plus pemain misalnya. Atau bisa lebih rendah lagi. Wow. Atau mungkin kolaborasi, oke. Okay, you pakai slot gua tapi nama gua ada ya. Jadi di Jakarta misalnya Mbak Ola, ini cuma ngomongnya Mbak Ola Ramlan misalnya, oke okay deh, gua mau Ola Ramlan Esports mau pakai misalnya. Iya. Slotnya, tapi dia kan harus investasi di gaji pemain dan lain-lain. Yeah. Aku terbuka, no problem. Enggak perlu bayar, it's okay. Tapi asal bayar gaji dan lain-lainnya itu oh, dari okay. Mereka. Nah itu tadi yang saya open on anything. Tuh, jadi memang dibuka untuk kesempatan kerjasama dengan Louvre sendiri ya. Iya, jadi Louvre sendiri nih teman-teman semua, atau punya kenalan ini mau punya kenalan mungkin. Iya, siapa tahu. Iya, yang mau berbisnis di sport sok atuh. Nah, mau nyoba sok ya kalian yang ayo ini ya gimana sih manajemen? Sok rasain sendiri. Nah, yuk sok aja coba masuk. Iya. Nah, coba tuh. Aku kasih tahu ya. Misalnya hadiahnya saya dapat nih 50 juta misalnya. Oke. Okay. Misalnya, wah, Louvre congratulations juara 5 misalnya ya. Dapat hadiah 100 juta aja deh, dapat okay. Hadiah 100 juta. Bos, 100 juta itu aku cuma dapat 30% yeah. Ya, cuman 30 juta. Okay. Lah itu kan sama dengan berapa ya? 2 bulan gaji juga pusing. Masih enggak nutup lah. Iya. Enggak sebelum kita gimana-gimana, ayo kita sama-sama yuk, sekarang itu klub tuh gimana gitu. Betul gitu sekali. Aja sih, itu maksudnya orang yang udah komit dan tetap komit, apalagi udah ada, yang kan buat player at least UMR gitu ya, apalagi di masa kulit ini, apalagi pegawai hotel kita, mungkin bukan pegawai hotel, seluruh pegawai, sebagai tourism atau hotel sekarang kan lagi unpaid leave lah, nggak digaji, bahkan gaji cuma 50%, 25%. Nah, kita itu kan nggak dipotong gaji e-sport. Yeah. Udah dapat UMR, dan kita tuh, kalau saya ingin mewakili semua klub tuh cuma pengen bilang, come on guys, let's do it together. Yeah. Jangan saling menyalahkan terus. Feel our problem lah in this very hard situation. Yeah. Oke, kalau begitu. Terima kasih Pak Erik sudah sharing di Planet Esports, Planet Tukang Komentar. Semoga bisa mendapatkan apa ya solusi lah solusi. Yang pas untuk Louvre. Gue geri nih, kan biasa teman-teman yang di kolom komen di luar sana kalau begini nih rajin nih mereka nih kompak. Ayo seger serang IG Rans keran semuanya kan. Ayo Mami Ola ke Mami Ola semuanya. Kita tinggal nunggu aja siapa yang gerakin. Iya. Aku mau ngomong nih. Apa tuh? Waktu season 2 kemarin aku udah hampir deal sama Rans Esports. Wah, apakah season 3 deal-dealan nih, Pak? Jadi kita kolaborasi dan bermain di GH-nya Rans Esports. Yeah. Mudah-mudahan lah ke depan ada yang mau misalnya kita kolaborasi atau mungkin mengambil slot saya, mangga saya no problem. Season 3 kita tunggu ya. Apakah Rans Esports Louvre nanti
logonya ganti. Iya. Bukan lagi buaya. Apa tuh? Rafathar. 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 Rafathar lagi gini. Terima kasih sekali lagi Pak Erik sudah hampir ke Pak Erik, terima kasih Pak. Yang luar biasa sekali. Sehat-sehat selalu. Mas Anang, kita masih stay sampai segmen 2. Mas Anang. Jadi thank you banget Pak Erik juga untuk semua infonya, ilmunya ya. Ini jadi sebuah ini yang baik buat kita. Oke, thank you Pak Erik. Selamat malam. Jangan lupa nonton Planet Esports setiap hari Senin dan Kamis. Plus, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel YouTube Rivago TV. Biar apa? Biar si ini bisa meng-